Sobat MG Channel. Di video kali ini kita akan membahas 6 tempat paling unik dan misterius di bumi yang bikin takjub. Banyak hal-hal unik dan misterius di dunia ini, tidak semuanya otak manusia mampu memahaminya. Terdapat beberapa tempat di bumi yang memiliki panorama yang tidak biasa, sehingga mengundang rasa penasaran banyak orang untuk melihatnya langsung. Dari pemandangan kolam warna-warni hingga sumur unik dengan bentuk yang tidak biasa, inilah 6 tempat di bumi paling unik dan misterius yang bikin banyak orang takjub. Tapi sebelum kita lanjut nih guys, jangan lupa ya, like, subscribe, dan tanda notifikasinya juga diaktifkan ya, biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari MG Channel. Di urutan pertama, Badab Isar, Iran. Wow. Panorama alam berbentuk teras travertin megah yang berada di Iran Utara ini adalah fenomena alam luar biasa yang telah berevolusi selama ribuan tahun. Travertin adalah jenis batu kapur yang terbentuk dari pengendapan kalsium dalam air yang mengalir, dan dalam hal ini ada dua sumber air panas yang berbeda sifat mineralnya. Dalam kasus kolam alami di Iran ini, terdapat kandungan oksida besi yang tinggi di dalam satu mata air, membentuk warna merah, hijau, dan kuning seperti yang kamu lihat di video ini. Indah! Di urutan kedua, Gunung Tianxi, Tiongkok. Sering diselimuti oleh putihnya kabut, Gunung Tianxi adalah produk dari jutaan tahun erosi batuan sedimen. Puncak batu pasir purba yang berasal dari 300 juta tahun estimasi secara bertahap diukir oleh air dan angin. Yang tersisa saat ini adalah menara batuan ramping dinamakan Feng Shui. Beberapa tingginya mencapai 4.100 kaki seperti gedung pencakar langit dari alam. Selain itu guys, erosi juga telah menciptakan lapisan stratigrafi yang berbeda yang memiliki warna dan bentuk yang berbeda selama proses bertahun-tahun. Sementara itu, gunung-gunung yang usianya lebih muda dan kurang terkikis juga tersebar di seluruh Taman Hutan Nasional Sangjiajie, berkontribusi pada keragaman formasi gunung unik yang banyak ditemukan di sini. Di urutan ketiga, Plain History Jars, Laos. Oh yeah. Jejeran batu-batu raksasa yang berbentuk menyerupai wadah guci ini diperkirakan berusia sekitar 2000 tahun. Memiliki ukuran yang berbeda dan tingginya bisa mencapai hingga 3 meter, beratnya bahkan sampai beberapa ton. Kebayangkan? Sebagian besar batu-batu ini dipahat dari batu pasir. Sangat sedikit informasi tentang siapa sebenarnya atau orang atau suku mana yang membuatnya. Meskipun tujuannya tidak diketahui pasti, para arkeolog percaya bahwa batu-batu aneh ini digunakan sebagai pas dalam ritual pemakaman. Selama studi arkeologi pada 1930, partikel kaca serta tulang dan gigi yang terbakar ditemukan di dalamnya. Di sekitar lokasi, para arkeolog juga menemukan barang dan tulang. Batu buatan ini awalnya dapat disegel dan ada tutupnya. Saat ini hanya ada satu yang masih terdapat tutupnya. Beberapa tutup batu ditemukan berserakan di antaranya. Lainnya yang terbuat dari kayu atau bahan mudah rusak tertentu telah lama hilang. Plat batu di antara guci-guci raksasa kemungkinan digunakan sebagai penanda lokasi makam. Di urutan keempat, The Goblin Valley State Park, Utah, United States. The Goblin Valley State Park terdiri dari area di mana ada batu pasir lunak telah terkikis menjadi bentuk-bentuk yang unik agak mirip dengan goblin. Di beberapa titik, bebatuan berdekatan satu sama lain dan menciptakan taman bermain labirin yang ideal untuk petualangan keluarga. Di urutan kelima, Wells of Thor, Oregon, Amerika Serikat. Wells of Thor atau Sumur Thor juga dikenal dengan nama Spouting Horn. Gelombang air meluncur ke lubang yang dalam dan kemudian memantul kembali ke atas dengan kekuatan besar.
Pengunjung dapat menyaksikan fenomena ini melalui tangga The Captain Cook yang berada di Cape Perpetua Visitor Center. Tetapi untuk keselamatan diri sendiri, baiknya jangan lakukan terutama pada saat air pasang atau badai musim dingin. Di urutan ke-6, The Giant Causeway, Irlandia Utara. Wow. Terkenal di seluruh dunia dengan kolom basaltnya berlapis-lapis, Giant Causeway baru saja masuk sebagai situs warisan dunia UNESCO Irlandia Utara. Sifat-sifat poligon alami ini diciptakan oleh letusan gunung berapi sekitar 60 juta tahun yang lalu. 3 fase vulkanik yang berbeda terjadi di bagian bawah, tengah, dan basal. Jadi bentuknya yang heksagonal unik tersebut benar-benar merupakan bentukan alami dari alam. Namun menurut legenda setempat, batu-batu itu diukir oleh raksasa besar Finn Mixicul yang meninggalkan rumah lamanya demi melawan musuh-musuh Benandonner di perairan Skotlandia. Tempat ini sangat banyak dikunjungi baik oleh wisatawan lokal maupun negara lain. Nah guys, itu dia 6 tempat paling unik dan misterius di bumi yang bikin takjub. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar video ini bisa memberikan manfaat dan menambah pengetahuan buat semuanya. Bye! Jangan lupa like ya! Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.